هيا على الفلاح. Kita ambil bawa balik homework. Sebelum kita sambung dengan the next lesson, the homework for this week ialah cuba. Dalam seminggu ini, banyak dengarkan nama Allah. Kita sebut nama Allah, tapi kita pandu hati kita. Setiap kali dengar nama Allah, be conscious. Perasan yang nama Allah disebut. Didik hati kita, ingat ya Allah. Allah adalah. Bila sebut nama Allah, Allah perhatikanlah. Sebut nama Allah, Allah tu yang maha besarlah. Sebut nama Allah, aku ini banyak kesalahan dengan Tuhan. Selalu lupa dengan Allah. Seminggu ni insyaAllah, sebelum kita jumpa minggu depan. Minggu depan saya nak dapat dia punya work, boleh saya nak mark siapa dapat markah penuh ke, berapa 10.10 ke 9.10, boleh? Antara kita dengan Allah insyaAllah ya. Latih satu minggu ini sebelum kita dapat ciri yang kedua menjadi pegangan kita. Minggu depan ada tak kuliah? Ada. Walaupun kita sambut raya ke tak sambut raya ke, minggu depan ada kuliah yang dapat hadir, yang mudah-mudahan dipelihara Allah, dapat keberkatan ilmu. Yang tak hadir pun tak ada masalah, ya kan? Sebab nanti adalah yang rakam untuk dapat kita semak bersama ilmu yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan selamat bercuti kepada yang nak bercuti. Yang bercuti, manfaatkan masa dengan keluarga. Kukuhkan ikatan silaturahim di antara kita. Ingat ya, yang penting ialah jaga hubungan dengan Allah. Wattaqullah. Dan jaga hubungan sesama kita. Ya, kita akan jadi orang yang beriman dengan izin Allah. Hayya 'alal falah.